Nak tanya mengenai perkembangan di Don Chini ni, Tok. Sedikit, Tok. Sangat membimbangkan. Sebab? Sebab semua orang kata menang besar. Ya. Jadi bila ada budaya semua orang kata menang besar ni, akhirnya ramai yang tak nak keluar mengundi. Ditambahkan pula Don Chini ni, kita ada pengundi luar yang ramai. Dan saya bimbang takut besok ramai yang tak nak balik. Yelah, nak balik besok sekali, lepas tu nanti tak lama lagi Raya Aidiladha. Balik lagi sekali kan. Jadi saya nak pesan satu je pada pengundi-pengundi luar ni terutamanya. Ini pilihan raya terakhir untuk pilihan raya, sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Kan? Jadi kemenangan di Don Chini ni sangat penting untuk kita pastikan bahawa kita boleh dapat majoriti yang lebih besar berbanding dengan pilihan raya sebelumnya. Dan ini hanya boleh berlaku sekiranya peratus keluar mengundi esok lebih kurang sama ataupun lebih daripada jumlah peratus keluar mengundi sebelum ni. Kalau sebelum ni pilihan raya yang ke-14 ada lebih kurang dalam 70 lebih peratus keluar mengundi. Kalau esok boleh ada 70 lebih peratus, alhamdulillah. Maknanya peluang untuk capai majoriti lebih besar tu ada. Dan bila ini dapat berlaku, maka kita dapat memberikan satu indikasi yang jelas bahawa rakyat bersama dengan Barisan Nasional. Dan ini akan memberikan impak yang sangat positif untuk pilihan raya umum yang ke-15. Tapi tahulah orang Melayu ni, bila dah terlalu confident menang, ramai akan meletakkan tanggungjawab tu kepada orang lain. Kan? Kalau aku tak balik pun menang juga. Kalau semua orang berfikiran begini, semua orang kata confirm menang, maka akhirnya peratus keluar mengundi akan berkurangan dan kemenangan kita akan merosot. Jadi ini satu benda yang saya cukup bimbang akan berlaku pada hari esok. Okey, Tok, ada lagi? Yang nak balik ni, balik awal-awal. Jangan tunggu nak mengundi bulan petang. Kita tak tahu, takut hujan ke apa bulan petang kan. Yang ada kat dalam kawasan, jangan pula lebih lambat daripada orang luar. Kan? Takut orang Kuala Lumpur balik awal. Tapi yang apa ni, duduk dekat sini ni, dia pula yang keluar lambat. Tak nak mengundi bulan pagi, bulan petang dah hujan, langsung tak keluar. Sebab dia yakin confirm menang besar. Ini sangat baik. So Datuk mensarankan warga Chini ni keluar awal lah. Okey, Tok, ini soalan ni agak-agak panas lah juga kan. Panas. So panas ni, panas tak macam panas mertabak yang dah habis ni. Tuan Isan Jalil pun tak dapat merasa sebab kita tutup 11:30. So Tok, macam mana pendapat Datuk lah Tan Sri Anwar Musa mencadangkan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dicadangkan menjadi PM. What do you think about that? PM tu apa? PM tepi ke? PM tepi ke, PM belakang ke, mencadangkan, Tan Sri Musa ni dikenali sebagai orang yang setia kepada pemimpin dia. So bila dia cakap macam tu, kita pun tahulah pemimpin dia hari ni bukan lagi Presiden UMNO kan. Pemimpin dia sudah jadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi bagi saya, sebagai setiausaha agung Barisan Nasional, sepatutnya UMNO dan Barisan Nasional, begitu juga dengan PAS yang sudah pun memeterai perjanjian ataupun piagam muafakat ummah ataupun muafakat nasional, sepatutnya kita mampu untuk mengadakan calon Perdana Menteri kita sendiri. Saya setuju kalau mereka mengatakan demi untuk menentang DAP, demi untuk menguburkan DAP, maka kita wujudkan kerajaan sementara bersama dengan PPBM. Kita boleh terima. Low battery. Kita boleh terima.
Tetapi, yeah, tetapi itu cuma temporary measure, eh, uh-huh, temporary measure. Janganlah dia dijadikan, maknanya janganlah sampai lepas pilihan raya, eh, lepas, uh-huh, lepas PRK inilah. Lepas, lepas maknanya dalam PRU yang akan datang pun, okay, kita nak letak Tan Sri Muhyiddin lagi. Uh-huh. Kecuali. Yes. Kecuali sekiranya Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan bersatu yang lain berbesar hati nak kembali ke dalam UMNO. Ya. Kan? Kalau ini nak letak calon Perdana Menteri, nak letak nama Tan Sri Muhyiddin, boleh dipertimbang. Dengan syarat. Syarat dia apa? Kena diadakan pemilihan parti segera. Eh? Bila kita letak buat pemilihan parti segera, kita pulangkan balik kepada ahli UMNO di peringkat akar umbi, sama ada dia boleh terima tak Tan Sri Muhyiddin menjadi Presiden UMNO. Kan? Kalau dia boleh diterima sebagai Presiden UMNO, kita boleh angkat dia jadi Perdana Menteri. Tetapi sekiranya, sekiranya kita tidak mampu untuk meyakinkan Tan Sri Muhyiddin bahawa UMNO ni sebuah parti yang baik, bahawa UMNO ni sebuah parti yang dah lama berjuang untuk orang Melayu, dan tiba masanya dia kembali bersama UMNO. Kalau dia tak nak bersama dengan kita, tidak ada sebab kenapa UMNO perlu mengangkat beliau menjadi calon Perdana Menteri menjelang pilihan raya umum itu. Yeah. Kita ada ramai calon. Yeah. Contohnya dekat sini ni, di bawah kawasan Parlimen Pekan. Yeah. Kan? Kita ada permata yang telah dilupakan. Yeah. Bukan oleh rakyat. Rakyat sentiasa ingat Datuk Najib ni. Betul. Tetapi oleh kepimpinan-kepimpinan utama, ya, terutamanya mereka yang duduk dalam kerajaan hari ni. Yeah. Dah dapat bos baru, dia lupa bahawa UMNO ada pemimpin yang jauh lebih hebat. Hari ini yang menyebabkan Tan Sri Muhyiddin popular pun disebabkan dia mendengar pandangan-pandangan, idea-idea, buah fikiran Datuk Sri Najib yang dilontarkan dari Facebook, dari wawancara dan sebagainya. Betul. Jadi kalau dengar nasihat pun, negara boleh berada dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada zaman Saka tu kan. Maka saya rasa, kenapa nak cari jauh-jauh? Kita dalam Mufakat Nasional pun ada kita punya calon Perdana Menteri kita sendiri. Yeah. Kan? Kalau Presiden UMNO tak mampu, kita letaklah Datuk Najib. Bagi laluan. Kan? Yeah. Kalau ada yang mengatakan bahawa Datuk Najib ni orang tak nak. Kalau nak tahu nak tak nak, buat pemilihan segera. Sebelum pilihan raya. Kita akan tahu sama ada orang nak ke tak nak Datuk Najib. Okay. Saya yakin hari ini rakyat dah boleh berfikir. Rakyat pernah duduk di bawah pemerintahan seorang Perdana Menteri yang kononnya ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri. Bagi dia peluang 22 bulan, kita dah lihat betapa gagalnya Tuan Dr. Mahathir dan pasukan dia. Kan? Tapi bila kita bagi, kita singkap balik 9 tahun di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, macam-macam nikmat yang rakyat perolehi. Okay. Cuma dulu fitnah ni orang mudah makan. Betul. Orang fitnah kata kita nak bankrupt, orang fitnah kata kita nak muflis, orang fitnah kata kita rompak duit negara, orang fitnah kata kita ni kuat berhutang dan macam-macam. Akhirnya bila diberi peluang kedua-dua belah pihak untuk memerintah negara, orang dapat nilai jauh lebih baik Datuk Seri Najib berbanding dengan Tun Dr. Mahathir ataupun rakan-rakan Pakatan Harapan yang lain. Jadi saya yakin daripada UMNO memilih orang daripada parti yang kecil menjadi pemimpin mereka, dah tiba masalah UMNO ni dia kena tengok dalam diri dia. Kalau kata Datuk Najib ni okey, sedang berhadapan dengan kes. Kita ada orang macam Tok Mah Hasan. Apa kurang dia? Betul. Betul lah? Betul. Ha, kalau katalah Presiden pun ada kes, tak boleh jadi Perdana Menteri. Kita ada Tok Mah Hasan. Betul. Kita ada Datuk Ismail Sabri. Ada. Kan? Jauh lebih hebat berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab apa saya kata jauh lebih hebat? Sebab Tan Sri Muhyiddin boleh bekerja 4 hari je, 4 jam saja satu hari. Ismail Sabri boleh bekerja sepanjang hari. Ini
apa ni, Tok Mat boleh bekerja sepanjang hari. So bagi saya kena ada keyakinan dirilah. Self confidence tu mesti ada. Okay. Jangan tak ada keyakinan diri. Okay, Tok, saya nak tanya tentang pemilihan bosku lah. Misal katalah ni daripada saya lah kan. Misal kata kita nak pemilihan, nak kembalikan bosku daripada presiden ke MP ke esko-esko, kita leave it there. Kita suruh rakyat yang memilih. Apa pendapat Datuk? Daripada akar umbi. Okay, kena faham sistem pemerintahan Malaysia ni bukan macam Amerika. Kalau sistem pemerintahan Malaysia ni macam Amerika, macam Filipina, macam Indonesia, kita boleh pilih presiden kita. Tetapi sistem pemerintahan kita, sistem pemerintahan berparlimen. Perdana Menteri dipilih di kalangan parti politik, gabungan parti politik yang membentuk kerajaan. Di kalangan gabungan parti politik yang membentuk kerajaan, siapa yang mendapat mandat lebih daripada 112, maka dialah yang dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau dalam sistem kita, rakyat tak boleh memilih. Rakyat cuma boleh memilih wakil rakyat. Dan wakil rakyat itulah yang akan memilih Perdana Menteri. Tapi UMNO boleh menentukan siapa yang akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Dengan syarat. Ini bersyarat lah. Dengan syarat. Ada syarat juga. Memandangkan keadaan hari ini, UMNO ni dalam keadaan yang, bagi saya lah, kalau Setiausaha Agung Barisan Nasional boleh keluarkan kenyataan nak letak orang daripada parti yang hanya menang 13 kursi, satu mati, tinggal 12. Daripada 12 tu pun 5 tak mengundi dia, 7 orang je yang masih menyokong dia. Dia boleh telan yang 39 ni. Maknanya hari ni UMNO dari segi kepimpinan dia tidak mempunyai keyakinan diri. Dan gagal memperjuangkan hak ahli dia. Jadi hari ini sudah ada satu keperluan untuk diwujudkan satu pemilihan semula. Kena ada pemilihan di peringkat peringkat majlis kerja tertinggi, pilih balik presiden, timbalan, bagi peluang. Bagi peluang kepada ahli akar umbi. Sebab apa? Rakyat biasa tak boleh. Itu sebab rakyat kalau nak tentukan siapa Perdana Menteri di Malaysia, mereka mesti jadi ahli UMNO. Sebab UMNO adalah parti politik terbesar di Malaysia. Siapa yang menjadi Presiden UMNO sepatutnya merupakan Perdana Menteri Malaysia. Tetapi disebabkan kita ada kepimpinan yang lemah, maka walaupun kita ada 39 kursi, selepas dirompak oleh PPBM 16 kursi, kita nak jadi Perdana Menteri tak boleh, nak jadi timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Jadi sangat lemah dan sangat dayus hari ini keadaan kepimpinan UMNO. Jadi saya haraplah, saya harap kepimpinan hari ini sedarlah benda ni kan, sedarlah. Saya bukan suka nak belasah je ni, tapi dah memang patut kena belasah. Takkan kita nak diam tengok benda ni berlaku. Betul. Saya dah macam hilang harapan tau. Ya. Kalau katalah 28 hari bulan ni rancangan mereka nak penjarakan Najib ni berjaya, apa lagi yang kita nak harapkan pada UMNO? Tak ada apa lagi dah lah. Kalau UMNO tak reti nak mempertahankan bekas presiden dia yang dianiaya dengan tuduhan yang berniat jahat, dengan tuduhan yang selective prosecution. So UMNO ada kemungkinan besar akan berhadapan dengan satu keadaan di mana rakyat sudah tidak yakin lagi. Itu sebab saya minta lah begitu, bukan hanya kes Datuk Najib, begitu juga dengan kes Datuk Zahid, begitu juga dengan kes yang melibatkan Bung Mukhtar, Tengku Adnan. Ini semua ialah political prosecution. Maknanya pendakwaan yang bermotifkan politik, yang berniat jahat. Kes Datuk Zahid pun, bila kita tengok, orang yang bagi suapan tak kena, orang yang terima kena. Dia terima daripada data sonik dengan MyEG contohnya.
bila ditanya, bila netizen bangkit, kenapa orang yang bagi suapan tu tak kena? SPRM boleh kata, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. So, benda-benda yang jelas tak betul ni, yang tidak berlandaskan rule of law, sewajarnya ditentang lah. Macam hari ni, kita tengok, kita dah membentuk kerajaan dengan Muhyiddin ni. Tapi dia masih lagi tahan duit kita. Sedangkan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur sudah memutuskan bahawa duit 1MDB, duit UMNO tidak ada kaitan dengan 1MDB. Tak ada kaitan. Sebabnya duit yang Dato' Sri Najib, kononnya duit 1MDB tapi masa nak masuk tu sudah pun disahkan oleh Gubernur Bank Negara, memang daripada kerajaan Saudi, memang daripada kerabat diraja Saudi. Duit yang kononnya duit daripada Saudi ni, dia katanya daripada 1MDB. Duit tu diterima sebelum pilihan raya 2013. Selepas pilihan raya 2013 sudah dipulangkan. Dan tahun 2014 dalam akaun UMNO ada sejuta je. 2017 UMNO terima sumbangan lebih kurang 400-500 juta. So balance ada 212 juta pada tahun 2018 selepas pilihan raya. Duit ni dibekukan. Mahkamah dah kata duit ini tak ada kaitan dengan UMDB. Mahkamah dah arahkan supaya dipulangkan balik. Kan? Tommy Thomas merayu supaya mereka mendapat perintah supaya duit ini tidak dipulangkan. Masuk mahkamah. Mahkamah dah bagi peluang. Mahkamah dah bagi peluang supaya DPP untuk membuktikan kenapa duit ini tak boleh diserah pada UMNO. Dan mahkamah telah putuskan bahawa mereka tak ada sebab nak menahan duit ni. So saya tak faham kenapa di bawah kerajaan Muhyiddin hari ni masih lagi duit UMNO ni dirayu kembali supaya tak diserahkan kepada pihak UMNO. Apa tujuan dia? Kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Bahagian-bahagian perlukan duit. Contohnya pilihan raya Cina ni perlukan duit. Betul tak? Betul. Jadi kalau kita berkawan dengan bekas pengkhianat, kita angkat dia menjadi Perdana Menteri. Kau ada 7 kursi je sokong kau. Kita ni 39 kursi campur MCA 2, campur MIC 42 kursi dah sokong kau jadi Perdana Menteri. Duit kita pun kau sekat. Wah, macam ni Nur Musi nak jadikan calon Perdana Menteri. Kan? Pakai otak lah fikir. Itu je lah. Okay. Yalah, okey tu tadi sikit sebelum saya nak balik ni pun dah luka pukul 1. Okey. Nah. Tok, tadi saya terbacalah Azmin ada datang ke Cine. Any comment to you Datuk Lokman sebelum saya nak tutupkan saya live Datuk Lokman ni? Pertama saya nasihatkan Datuk Cine tadi. Ya. Beliau ni muka boleh tahan. Ya. Kaki pun putih. Hati-hati. Oh, so hati-hati je lah. Okay. Hati-hati. Okay. Tapi bagi saya, bagi saya mudah je. Dato' Najib ni tuan rumah. Ya. Kan, siapa pun nak datang, dia terima dengan hati yang terbuka. Dan Dato' Najib ni bukan macam saya. Saya kalau Azmin ni, kan, dia kalau dia datang rumah saya, saya umumkan. Diumumkan ketibaan Semburit yang amat berhormat, tokoh Semburit negara. Don't worry Tok, saya akan buat live video lagi. Kalau saya, tapi Dato' Najib ni orang baik. Yes, saya tahu. Orang buat apa pun, Nazri cakap apa pun, Dia tetap sambut orang tu dengan baik. Nazri datang, dia sambut baik. Ramai juga saya nampak tadi. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Tapi kita pun tahu kan, dia datang-datang jumpa bosku, tapi belakang mainan dia, dia juga terlibat dalam proses nak memenjarakan Dato' Najib 28 ni. Jadi, tak apalah, kita tengok. Orang mungkin tak percaya apa saya cakap, tapi lepas 28 ni orang akan faham. Kita tunggu nanti Dato' pada 28/7 ni keputusan SRC International Bosco. Okay, go to you Tuan Isham sebelum saya nak close live Lokman Adam ni. So, apa pendapat dan pandangan apabila luahan dan kata-kata mengenai Azmi, mengenai Tan Sri Anwar Musa yang mencadangkan Tan Sri Muhyiddin menjadi PM
yang ke akan datang ni lah. Jangan senyum Wan Syam. Soalan agak panas. Oh, tak apa, tak apa. Besok pagi akan meletup ni. Okay. Esok lah cakap. Okay, dekat selepas Cina menang. Okay, I tak boleh paksa you sebab dah malam kan. You pun penat tengah makan. Okay, dia ni Isam Jalil. Okay, thanks to you, Tuan Isam Jalil. Okay, tahniah to you menjadi ketua penerangan UMNO Selangor kan. Oh, ini ketua penerangan. Ini dia. Memperkenalkan Tuan Isam Jalil. Okay, kalau menang calon Menteri Usaha Selangor lah. Tapi kalau menang, saya suka dengan Tuan Isam Jalil ni. Tak sombong. Very humble. Very smart. Handsome guy. Nasi aku dah anak dah kahwin dah. Bukan ada seorang lagi belum kahwin ke? Itu Datuk Benyak. Ini soalan mahuk tau. Kena panggil mak. Tak apa-apalah. Okey, itu saja buat malam ini. Sembang santai saya setelah penat berkempen satu hari suntuk sehingga pukul 1 malam. All the best to you. Balilah orang-orang ni, warga warga Cini. Moh balik. Bak kata Datuk Nizar tadi. Moh balik. Undilah Barisan Nasional. Sampai kita tertiarap. Okey, okey. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Okay. Ketuk dah. Finish. Aduh, balik buat patah balik dah. Inilah dia tukar interview.